Apakah yang Alkitab katakan tentang kota sorgawi? Dalam Wahyu 21 ayat 1 dikatakan, "Lalu aku melihat langit baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi. Dan aku, Yohanes, melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari surga, dari Tuhan berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya." Jadi Yohanes melihat ada satu kota baru, dengan 12 dasar, 12 pintu gerbang, jalan dari emas, tembok gerbang dari permata. Yohanes 14 ayat 1 katakan, "Janganlah gelisah hatimu, percaya kepada Tuhan, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian aku mengatakannya padamu. Sebab aku pergi ke sana untuk menyediakan tempat bagimu, dan apabila aku telah pergi ke sana dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada." Tuhan memiliki suatu kota yang disebut Yerusalem Baru, dan Dia akan membawa turun dari surga, dan di sanalah orang-orang tebusan akan tinggal. Di bumi inilah Yerusalem Baru itu akan turun. Di sanalah orang-orang yang tabiatnya sudah dirubahkan menjadi orang-orang benar dan akan hidup bersama Kristus selama-lamanya.